Hai guys, sekarang gue akan ceritakan gimana cerita gue pas gue dihack. Dan gue percaya gue dihack kalau tidak salah itu sama orang Turki. Pada tanggal 25 Januari 2019, gue tuh tiba-tiba dikirimin sebuah email. Emailnya seperti ini. Nah, ini tuh kalian bahaya banget karena gini. Pada saat gue dikirimin email seperti ini, gue menyangka kalau seandainya permintaan verifikasi blue badge gue itu udah dipenuhi. Lo lihat di sini, ada kayak header Instagram plus dengan logonya plus dengan kemudian pernyataan we have reviewed your account and decided that it was compatible account for the Instagram rules and we wanted to give you a verified badges. Nah, yang membuat gue agak percaya dengan email ini adalah di bawah ada kotak warna biru. Kotak warna birunya bertuliskan verify my account. Jadi ini link yang kemudian disamarkan dalam sebuah kotak biru. Terus gue bilang, oh lumayan nih, yes gue diterima. Terus gue main masukin aja. Nah, pada saat gue klik link ini, kemudian link ini akan mendirect gue untuk memasukkan username dan memasukkan gue password. Nah, gue pikir karena ini adalah link yang terkesan legit dalam tanda kutip, gue masukkan saja username gue dan juga gue masukkan password gue. Nah, setelah itu dia akan meminta email gue dan juga meminta password gue. Gue pikir itu adalah sebuah link yang dalam satu kesatuan dari Instagram. Nah, singkat cerita gue udah masukin, dia bilang we have reviewed, thank you for masukin gini. Dan gue tuh gak pikir lagi sebenarnya, karena gue pikir ini tuh legit gitu. Judul dari pengirim adalah Instagram Team, jadi gue gak gitu pikirin. Oke, dia bilang kita akan kabari Anda dalam waktu 24 jam. Nah, kemudian jam 12, kalau tidak salah jam 12 siangan, gue menerima email yang kemudian memberitahukan gue bahwa ada seseorang mengakses Instagram gue atau email gue dari Amerika, dari Los Angeles, California. Gue udah mulai aneh di sini. Gue udah mulai merasa, wah, ini something is wrong with it. Terus gue pikir, ini pasti karena Instagram yang tadi. Kemudian gue cek Instagram gue, dan gue ketipu. Karena Instagram, pengirim Instagram tadi, itu adalah, bukan Instagram, tapi mereka memiliki Gmail account, which is bukan support.instagram.com. Gue udah kayak, mati. Gue harus cepetan ubah Instagram gue. Tapi setelah itu gue telat. Jadi pada saat gue lagi browsing Instagram, tiba-tiba Instagram force gue untuk quit dan memasukkan lagi email serta username gue. Gue quit, kemudian gue masukkan lagi, berkali-kali gue nggak bisa. Gue udah tahu ini gue di-hack. Terus kemudian ada laporan dari teman-teman gue di sini. Kalau seandainya nama Instagram gue udah berganti, judul dari Instagram gue adalah Swagger Gang. Swagger Gang ya waktu itu ya namanya kan Swagger Gang. Nah kemudian nama gue berubah menjadi Mehmet Kaya. Cielah, nggak apa-apa, gue jadi orang kaya. Tapi namanya Mehmet, pacarnya Mili. Nah, gue kemudian pikir ini udah bahaya nih. Gimana caranya gue untuk mengambil alih dari Instagram gue karena ini udah sangat-sangat bahaya. Tapi pelajaran yang gue dapat dari Instagram ini adalah jangan panik. Pertama, Instagram kalian kehack jangan panik. Karena ini pure kesalahan gue memasukkan username dan gue ketipu sama hacker ini. Gue forgot password di email dan kemudian email tersebut akan mengirimkan recovery ke email yang lain yang menjadi recovery dari email Instagram gue. Gue recover dari sana. Itu dulu yang paling penting. Karena gini, email itu akan berbuntut panjang pada saat kalian bermedsos dengan email yang sama. Nah, jadi kuasai email kalian dulu. Itu pertama. Kemudian setelah kalian kuasai email, kedua, ganti seluruh password yang sama. Kebanyakan adalah orang mempunyai password yang sama hampir di seluruh medsos atau hampir di seluruh account-account yang dia punya, termasuk di handphone. Jadi kuasai dulu password tersebut dan ganti semuanya, bener-bener ganti. Gue ganti Facebook gue ganti Twitter gue ganti email gue ganti semuanya. Pada saat email sudah gue kuasai, kemudian password semua sudah gue kuasai, pertanyaan ketiga, Instagram gue gak bisa masuk ke dalam. Nah, gue masukin dengan account email gue gak bisa, gue masukin dengan username gue RobertBet gak bisa karena udah diganti. Dan gue masukkan dengan nomor telepon gue untuk dikirimkan link juga gak bisa. Di situ gue udah mulai panik. Gimana caranya kemudian untuk gue dapat recover? Satu yang harus lakukan adalah cari pertolongan siapapun yang bisa. Gue minta tolong teman IT gue. Gue minta tolong Instagram. Nah, masalahnya adalah Instagram ini di Indonesia, walaupun lu kenal dengan orang ya, tidak dapat langsung kemudian memberikan keputusan atau memutus mengembalikan akun itu punya lu. Karena dia akan minta kronologis yang dijelaskan dalam mekanisme yang ada.
mekanisme yang ada adalah dalam Instagram. Jadi Instagram itu ada need more help. Nah, lu masukkan di sana. Kemudian need more help ini akan kemudian pilihan my account was hacked. Nah, itu dia lu pilih, lu ceritakan kronologisnya. Tapi itu akan membutuhkan waktu yang tidak bisa dibilang dalam waktu hitungan menit lah, karena butuh verifikasi. Dia kan kirimkan kalian mengenai kode, kalian harus foto dengan kode tersebut, jadi panjang. Gue takutnya adalah Instagram gue kemudian fotonya dihapus atau akunnya di delete atau dia macam-macam. Nah, berkejaran dengan waktu, gue minta tolong semua orang yang bisa gue minta tolong. Gue thank you banget sama teman gue Rory. Dia kemudian pada saat Instagram gue di hack, namanya diganti dari Robert Bird jadi Swagger Gang. Kemudian dia secara inisiatif dia mengamankan akun Robert Bird gue. Jadi Robert Bird gue aman. Setidaknya ada di tangan teman gue, tidak di tangan hacker. Dan yang kedua, gue thank you banget sama Dondi Never to Levis. Dia mengirimkan gue artikel yang sangat-sangat luar biasa berguna pada untuk gue. Jadi gini, cara gue mendapatkan kembali Instagram gue adalah cari di email kalian pas email yang memberikan notifikasi bahwa email untuk Instagram telah diubah. Jadi misalnya gini, Instagram kalian emailnya X, pada saat dia diubah jadi Y, nah itu kan memberikan email kepada kalian bahwa ini dari Y berubah jadi X loh, dari X berubah jadi Y loh. Anda authorize nggak ini? Kalau nggak authorize, batalkan dari tindakan ini. Dan itu yang gue cari. Jadi gimana caranya si orang ini kemudian yang berhasil mengubah email gue dari lumier12@ymail.com, kemudian dia mengubah menjadi hakanrizi02@gmail.com. Setelah kalian temukan email ini, kalian klik revert this change. Gue berkali-kali coba untuk klik link yang sama, nggak bisa nyambung. Gue ganti provider, nggak bisa nyambung. Gue ganti wifi paling cepat di kantor, nggak bisa nyambung. Gue nggak ngerti kenapa, tapi server stop responding. Kemudian ada teman gue yang kasih tahu, coba pakai VPN. Setahu gue, VPN itu adalah apa ya bro? VPN itu adalah sebuah aplikasi, sebuah coding yang kemudian dapat memberikan akses di hal-hal yang kemudian sudah di-restrict. Nah, teman gue bilang coba pakai VPN. Dan ternyata pada saat gue pakai VPN, gue klik link ini, itu langsung bisa kebuka dan langsung gue recover email gue. Gue berhasil ngalahin hacker dengan kemampuan gue yang nol untuk masalah IT. Jadi ini adalah celah yang dapat kalian gunakan untuk kemudian mengalahkan hacker. Tapi menurut gue yang pertama adalah jangan panik, kedua kuasai email kalian, ketiga coba segala cara termasuk lapor ke Instagram, siapa tahu Instagram lebih cepat, dan yang keempat bacalah artikel sebanyak-banyaknya termasuk kemudian kalian menggunakan cara yang bisa gue gunakan. Dan yang kelima yang paling penting, jangan mudah percaya pada link yang dikirimkan kepada kalian. Cek selalu siapa pengirimnya, jangan kemudian tertipu lagi. Gue harap kalian tidak merasakan hal yang gue rasakan, karena menurut gue ini pelajaran sangat-sangat penting dan gue sangat-sangat beruntung untuk dapat mengambil alih dari Instagram gue. Gue di sini nggak ngajarin kalian pakai VPN, gue nggak ngajarin kalian untuk yang lain-lain, untuk hacker atau hacking minta bantuan apa, tapi gue ingin kalian berhati-hati biar kita bermedsos dengan aman.